Untuk kayu manis, baunya harum ya. Ini Bunda cuma masukkan seperti ini aja. Karena kalau kita nanti masak pada waktu mau mencuci kan pasti kelihatan ya. Jadi bisa kita ambil. Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Kezia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, ini ada yang request sama Bunda. Bunda, bagaimana sih kalau kita nyimpan beras biar tidak kutuan? Nah, ini sangat simpel sebenarnya ya. Cuma memang sudah menjadi permasalahan yang umum ya. Pada umumnya, kalau kita beli beras itu kalau jumlahnya banyak pasti akan lebih irit ya, karena harganya juga harga model satu karung seperti itu ya, lain dengan kita ngecer. Nah, tapi kadang-kadang karena lama ya, satu karung itu bisa habis satu bulan. Maka bagaimana sih cara menghindar dari kutu beras? Nah, langsung aja apa saja yang Bunda perlukan ya. Nah, langkah pertama Bunda menyiapkan wadah yang ada tutupnya seperti ini rapat. Kalau Bunda karena belinya satu karung, Bunda pakainya ember. Nah, karena ini kalau mungkin yang seperti ini ukurannya bisa yang 5 kilo ya. Kalau pakai ember boleh juga ember yang ada tutupnya. Itu yang pertama ya. Ini kalau beda dengan yang sudah punya rice block apa itu ya, yang buat ada penyimpan beras. Nah, mesin dari merek apa itu ada ya, penyimpan beras khusus. Ini Bunda cuma yang manual aja, yang kita pakai seperti ini juga bisa ya. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, pastikan kalau wadahnya ini sudah kering ya. Jadi kalau Bunda biasanya habis Bunda cuci, kemudian Bunda modelnya Bunda tengkurupkan seperti ini. Nah, kalau sudah sampai airnya habis, untuk lebih memastikan lagi Bunda akan lap dulu. Nah, kalau sudah seperti ini siap. Sekarang Bunda menggunakan tambahan. Tambahannya apa aja Bunda? Ini ada daun salam. Bunda daun salamnya menggunakan 6 lembar. Daun salam ini sebenarnya tidak berfungsi untuk menghilangkan kutu, tapi lebih untuk biar baunya harum. Nanti kalau terlalu lama berasnya dimakan, dimasak itu nanti tidak apek ya. Daun salam ini bisa diganti dengan daun pandan juga boleh, daun jeruk juga boleh, atau kalau mau tiga-tiganya juga boleh, karena semuanya membuat masakan jadi enak ya nasinya. Di sini Bunda menggunakan kayu manis. Nah, ini kayu manis lebih bagus kalau ada yang kayu manisnya besar gitu ya, panjang besar gitu ya. Ini punya Bunda karena yang kecil-kecil seperti ini bisa juga dipakai. Dan kalau ada yang panjang pasti lebih bagus. Kemudian bisa juga menggunakan merica butir seperti ini. Nah, nanti bagaimana cara memakainya nanti ya. Di sini ada juga bawang putih. Bawang putih ini berfungsi sebagai desinfektan. Jadi untuk menghindarkan kutu itu kita bisa pakai ini juga. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasinya? Langsung ya. Untuk penggunaan daun salam itu tinggal kita tenggelamkan di beras seperti ini aja. Jadi waktu kita mau menuang beras itu sedikit kita masukkan daun salam, sedikit kita masukkan daun salam seperti itu ya. Jadi dari bawah itu rata ada semua. Nah, ini Bunda ngasih contoh aja kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk merica Bunda menggunakan kain kasa seperti ini. Nah, ini Bunda masukkan begini, kemudian dibungkus seperti ini. Diikat ya, diikat seperti ini, pakai benang aja ngikatnya. Seperti ini Bunda tali, ini jadinya dua seperti ini ya. Nah, ini Bunda biasanya masukkan ke dalam beras begini. Kita satu ujung sini, yang sebelah di ujung sini ya. Tidak masalah, tidak pengaruh dengan rasa berasnya nanti. Kalau daun salam biasanya malah baunya jadi enak ya. Nah, untuk bawang putihnya Bunda kupas aja seperti ini biasa. Bunda kupas begini aja. Setelah Bunda kupas bawang putihnya, kemudian Bunda lukai bawang putihnya ya. Jadi seperti ini Bunda. Nah, Bunda sayat-sayat seperti ini. Fungsinya untuk apa? Biar bau bawang putihnya keluar seperti ini ya. Ini nanti tidak pengaruh dengan beras yang kita masak, cuma baunya memang tidak membuat kutu jadi tidak tahan ya, tidak mau ngampirin ya. Nah, setelah Bunda sayat seperti ini, sama untuk mengaplikasikannya Bunda tinggal masukkan ke dalam beras. Nah, ini Bunda masukkan di pojok sebelah sini, dan yang satunya Bunda masukkan di pojok sebelah sini.
dan juga di tengah ya. Untuk kayu manis, baunya harum ya. Ini Bunda cuma masukkan seperti ini aja, karena kalau kita nanti masak pada waktu mau mencuci kan pasti kelihatan ya, jadi bisa kita ambil. Dan ini sebagai pengetahuan aja, kayu manis yang sudah di dalam beras seperti ini, misalkan kita sudah tidak pakai lagi, masih bisa dipakai untuk masak atau buat minum juga bisa, jadi tetap manfaat selanjutnya masih bisa ya. Nah seperti ini Bunda masukkan, makanya tadi kalau ada yang panjang enak kita masukkan sekali gitu aja. Pasti ada yang bertanya, Bunda kalau sudah kutuan bagaimana, apakah harus dibuang? Sayang sekali kalau dibuang ya, masih bisa kita atasi kok kalau misalnya yang sudah kutuan. Nah biasanya Bunda itu jemur dulu berasnya, Bunda jemur. Kalau sudah dijemur kutunya kan pada pergi, belum semua Bunda. Oke, nah kalau sudah dijemur tapi kutunya belum pergi, Bunda gunakan lap ini ya, lap seperti ini, lap sembarang di rumah adanya lap apa itu akan Bunda basahi. Jadi dibasahkan aja kemudian diperes, kita tutupkan di beras yang sudah berkutu tadi ya, ditutupkan, kita tunggu sebentar, nanti pasti akan kutunya menempel di lap yang sudah kita basahi tadi ya. Nah oke Bunda, belum hilang semua, masih ada sisanya, tidak masalah. Bunda akan panaskan wajan, apinya kecil aja, kemudian nanti beras yang kutuan tadi Bunda masukkan ke dalam wajan, kita goseng sebentar aja. Jadi begitu kena panas, kutunya pasti akan mati. Nah setelah itu Bunda matikan wajannya, kemudian ditapeni. Oke, seperti itu ya kira-kira ya, kalau beras yang sudah kutuan masih tetap bisa pakai. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bunda biasanya kalau beras yang kutuan pasti ada bau apeknya. Tetap bisa, bau apeknya itu biasanya kalau Bunda masak, Bunda tambahkan sedikit jeruk nipis, kemudian Bunda tambahkan daun salam atau daun pandan. Bau apek dan warnanya yang kuning pasti akan hilang. Oke, demikian tadi ya sobat di rumah, ini tips dan trik bagaimana kita menyimpan beras dan mengatasi beras yang sudah kutuan. Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi.